Nope. Okay. Duduk. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi channel aku. Dan halo semuanya. Jadi guys, hari ini aku itu mau main game yang bisa menebak pikiran kita. Jadi itu kayak jin yang bisa nebak pikiran aku guys dan semuanya. Wow. Gitu guys, oke? Oke. Penasaran gak sih, apakah dia game itu memang benar bisa membaca pikiran aku, apakah tidak? Oke, jadi sebelum mulai video ini, kalian jangan lupa klik tombol subscribe ya guys di bawah, dan like video ini dan komen juga guys. Pokoknya aku mohon banget semuanya, kepada kalian semuanya, mohon guys subscribe ya channel ini guys. Terima kasih banyak, I love you so much. Oke, mari kita mainin gamenya guys, let's go. Nama gamenya, game Akinator. Jadi, langsung aja ya, kita buka gamenya. Jadi aku mau pikirin dulu di otak aku guys. Oke, jadi yang ada di dalam pikiran aku itu sebuah animasi yang ada di TV. Dia warna kuning, sering masak di dapur. Terus dia baik banget, baik hati banget. Mari kita tanyakan dan kita challenge si jin ini apakah dia benar guys. Oke, let's go. Pertanyaan pertama, apakah dia seorang perempuan? Tidak. Apakah dia orang Indonesia? Tidak. Apakah dia punya tangan? Iya. Apakah dia orang nyata? Tidak. Apakah tokoh ini orang Jepang? Tidak. Apakah dia berkaitan dengan Minecraft? Tidak. Apakah dia orang Malaysia? Tidak. Apakah tokoh ini sebuah binatang? Tidak. Apakah dia dari Mobile Legends? Tidak. Apakah dia dari sebuah game? Mungkin tidak. Apakah ia punya rambut? Tidak. Apakah karaktermu tinggal di air? Tidak tahu. Apakah dia memakai celana? Iya. Apakah dia tokoh yang muncul di acara TV Nickelodeon? Iya guys. Apakah tokohmu ini seorang spons? Iya banget. Apakah dia benar guys? Oh my god, oh my god. Benar dong guys. Jawabannya yang dalam pikiran aku itu SpongeBob SquarePants dan berhasil membaca pikiran aku guys. Jadi aku next yang kedua. Di dalam pikiran aku itu memikirkan mama aku guys, ibu aku, oke? Apakah dia bisa menebak? Kita main lagi guys. Apakah ia punya rambut? Iya guys, mama aku kan punya rambut bukan botak. Oke. Apakah dia berasal dari suatu kartun? Tidaklah. Apakah dia seorang muslim? Iya. Apakah dia sudah menikah? Iya. Apakah dia orang selebriti? Mungkin tidak. Apakah dia seorang YouTuber? Tidak. Apakah dia seorang presiden atau mantan presiden? Tidak. Apakah dia tahu nama Anda? Iya dong, iya banget anaknya guys. Apakah dia seorang laki-laki? Tidak. Apakah tokoh ini pernah menyusui kamu? Iya guys. Apakah dia sedang bermain game Akinator saat ini? Tidak. Apakah dia terkenal karena sekolah tidak memakai celana dalam? Tidak. Apakah dia berkuasa atas kamu? Iya. Oke guys, jawabannya apa? Bener dong guys, jawabannya ibumu. Jin ini berhasil guys. Oke lah guys, selamat ya Jin, kamu benar. Bisa ya guys ya, aneh juga ya. Kok bisa gitu? Bener apa yang aku pikirkan, yang dia bilang tuh sama gitu. Wow. Oke, okay. Kita lanjut lagi guys. Oke okay, guys, jadi aku mau lanjut tebakan yang ketiga nih guys. Aku mau memikirkan diri aku sendiri, memikirkan Nasya Kailana Ziva guys. Apakah ada ya, bisa gak ya guys dia mengetahui kalau aku sedang memikirkan Nasya Kailana Ziva. Oke okay? Mari kita tantang guys.
Apakah ia seorang laki-laki? Tidak. Apakah dia orang Indonesia? Iya. Apakah dia tahu nama Anda? Tidak tahu. Apakah dia pernah menikah? Tidak. Apakah dia terkenal karena YouTube? Iya. Apakah dia seorang gamer? Tidak. Apakah dia memakai hijab? Tidak. Apakah dia seorang muslim? Iya. Apakah dia masih anak-anak? Iya. Apakah dia punya adik perempuan? Tidak. Apakah dia memiliki kakak perempuan? Iya. Apakah nama depannya dari huruf A? Tidak. Apakah dia terlahir dari keluarga yang terkenal? Enggak banget. Apakah dia berasal dari keluargamu? Tidak tahu. Apakah subscribe-nya lebih dari 1 juta orang? Iya. Apakah dia pernah memakai behel? Serem ya Allah. Serem banget. Bener loh. Iya. Apakah dia punya adik? Tidak. Apakah dia berkaitan dengan slow motion? Ya banget guys ya. Apa yang berkaitan dengan slow mo ya guys ya? Karena dari like kan? Iya. Apakah dia merupakan seorang model fashion? No, tidak. Apakah kamu tinggal bersama karaktermu dalam satu rumah? Tidak tahu. Apakah dia pencinta anjing? Tidak. Oh my god! Oh my god! Bener dong guys! Nasya, Kaila, Nazifah. Gila. Dia menebak diri aku sendiri guys. Ya Allah, jantung aku sampai retak dong guys. Ya Allah guys, bener guys. Nih, saya sedang memikirkan Nasya, Kaila, Nazifah. Bener banget dalam pikiran aku itu Nasya, Kaila, Nazifah guys. Prankers. Dikira katanya aku tukang prank guys. Keren ya guys ya. Dia bisa nebak aku guys. Gokil. Gak tau mau ngomong apa lagi sama game ini. Dia pokoknya benar, pasti benar guys. Tahu ya dia ya. Oke guys, gokil. Tadi aku kan, pertama dalam pikiran aku itu SpongeBob SquarePants. Yang kedua, pikiran aku itu mama aku. Yang ketiga, pikiran aku Nasya, Kaila, Nazifah. Serem juga ya guys. Oke deh guys, sampai sini dulu ya guys gamenya guys. Gamenya seru banget. Bisa nebak-nebak. Keren banget guys. Dia tahu Nasya, Kaila, Nazifah dong guys. Alhamdulillah ya. Oke. Sampai jumpa ya guys, makasih banyak. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya guys. Makasih banyak udah nonton. Aku ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, I love you. Dadah guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Komen di bawah ya guys, aku buat video apa lagi. Let's go, dadah.